Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tabiah Haryati Andor, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini kita nak sambung sesi pengajian untuk matematik tingkatan 1 KSSM untuk subtopik 13.2. Okey, Akas Teorem Pythagoras. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks bermula muka surat 300. Okey. Ini adalah sambungan kepada subtopik 13.1 di mana kita dah diperkenalkan dengan teorem Pythagoras, dan hari ini kata sambungan kepada subtopik 13.1 kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan akas teorem Pythagoras. Okey, baik. Standard pembelajaran yang seterusnya ni menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Bagaimanakah anda menentukan suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak? Okey, baik. Tengok aktiviti penerokaan 3 ni. Tujuan dia meneroka akas teorem Pythagoras. Arahan meneroka sendiri sebelum pembelajaran bermula dan berbincang dalam kumpulan 4 orang murid semasa pembelajaran. Okey, buka folder yang dimaktura pada surat, pada muka surat itu. Okey, baik. Kita pergi pada langkah-langkah tu. Kita buka fail akas Pythagoras GGB dengan geogebra paparan menunjukkan segitiga ABC dengan sudut pada bucu B dan bucu C. Okey, seret titik A ke kiri dan ke kanan dan perhatikan perubahan maklumat yang berwarna merah. Salin dan catatkan pemerhatian dalam jadual berikut untuk beberapa set nilai. Seret titik B atau C untuk mengubah segitiga jika perlu. Okey, baik. Aktiviti ni menunjukkan kata bila kita kata ubah dia punya panjang sisi pada segitiga tu, apa berlaku kepada panjang sisi dan juga sudut yang lain itulah. Okey, dia nak tunjukkan bagaimana akas teorem Pythagoras ni kata menunjukkan dia punya teori lah, teori je. Okey, yang pertama kita apa kita tengok dia punya hasil aktiviti ni. Okey, kalau kita nak cerita panjang untuk kata aktiviti perorangan ni, jadi kita tengok pada hasil dia tu. Okey, baik, dekat sini paling penting cikgu nak highlightkan. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, gambar rajah yang pertama ni, jika C tu, C kuasa 2 tu lebih kecil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tirus. Okay, itu. Yang keduanya, jika C kuasa 2 itu lebih besar daripada hasil tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C adalah sudut cakah. Okay, sudut tirus ni sudut yang kurang daripada 90 darjah. Sudut cakah ni yang lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180. Manakala yang ketiga ni, jika C kuasa 2 okay, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Jadi teorem Pythagoras dia melibatkan gambar rajah yang ketiga ni lah. Jadi akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Okay, jadi konsep dia yang itulah. Okay. Baik. Kita terus pergi kepada contoh muka surat 301 tu. Contoh 6. Tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Okey, tengok gambar rajah A dengan B ni. Jadi cara dia, kita tengok sisi terpanjang. Sisi terpanjang dekat sini adalah 25 cm. Jadi menggunakan akas teorem Pythagoras tu, setiap sisi kita kuasakan, kita untuk hypotenuse kita kuasa 2 kan dia. Jadi 25 kuasa 2 sama dengan 625. Manakala hasil tambah sisi yang selain daripada yang sisi terpanjang tu, 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Ok,
Okey, kalau kita kira sama juga dengan 625 juga ni, maka DEF ialah segitiga bersudut tegak. Okey, itu cara dia. Kalau sama, maka dia segitiga sudut tegak. Kalau tak sama, bukan. Jadi kita tengok yang B ni. Sisi terpanjang dia 20 cm. Jadi 20 kuasa 2, 400. Hasil tambah kuasa 2 ni. Sudut kata sisi yang selain daripada 20 tadi. 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Dapat 468. Jadi tak sama. Maka STU tu bukan segitiga bersudut tegak. Okey. Itu je cara dah. Jadi kalau nak lebih mahir, boleh nak banding bezakan kata sama ada dia segitiga sudut tegak ataupun bukan, boleh cuba latih diri 13.2A ni. Okey. Baik. Seterusnya. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras. Okey, contoh 7 ni. Dalam rajah di sebelah, hitung nilai X. Okey, nilai X kat sini. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey, mula-mula tengok dekat segitiga yang sebelah kiri ni. Okey. Okey, baik. Kalau kita kira kat sini, sisi yang ada 20 cm, 21 cm, 29 cm ni, okey, dia punya hipotenus ni 29 cm. Jadi kalau kita buat akas teorem Pythagoras, dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey, 29 kuasa 2 sama dengan 841. Jadi 21 tambah 20, 21 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 pun okey, akan dapat 841 juga. Jadi yang segitiga ni memuaskan akas teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni. Okey. Dia macam ni. Okey, 29 kuasa 2. Okey, sama dengan berapa? Lepas tu kira pula 21 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 dapat berapa? Dia akan dapat jawapan yang sama. Okey. Dekat sini kita akan dapat okey, 841 tadi. Okey, dapat sama. Okey, bila dapat sama, dia memuaskan akas teorem Pythagoras ni lah. Maka sudut PQS dekat sini ni adalah 90 darjah. Okey, secara automatik kita boleh dapat sudut kat situ. Jadi, nak dapatkan X, kita kena kira pula sudut dekat dalam ni, Q ni. Jadi, nak dapatkan sudut kat dalam ni, okey, mula-mula kita kira dulu yang sudut yang orang kata sudut bulatan penuh dekat tengah ni, dekat Q ni. Okey. Jadi jumlah sudut bulatan penuh, okey, kita nak dapatkan sudut SQR tadi 360 tolak 90 darjah tolak 155 darjah dapat 115 dekat dalam ni. Okey, 115 darjah kat situ. Jadi kita boleh kira lah yang X tu. Jadi segitiga, jumlah sudut segitiga 180 darjah. Jadi nak dapatkan X 180 darjah tolak 115 darjah ni. Tolak 28 darjah dapat X tu 30 darjah. Okey. Itu saja. Okey. Baik. Seterusnya, contoh 8. Sheila diberi 3 batang straw untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Panjang straw itu masing-masing ialah 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Adakah dia dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak? Jadi cara dia kita kena buktikan dengan akas teorem Pythagoras. Jadi kat sini kita tengok. Okey, yang sisi terpanjang adalah 25 cm. Jadi yang dua lagi tu kita buat hasil tambah kuasa 2 macam ni. Jadi 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 dapat 625 jugalah dapat. Jadi 25 kuasa 2 yang sisi terpanjang 25 kuasa 2 pun dapat 625. Jadi sama. Jadi bila sama, maka Sheila dapat membentuk rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, itu saja sebenarnya berkaitan dengan akas teorem Pythagoras ni. Jadi nak lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras, pada pelajar boleh buat latih diri 13.2B. Jawapan boleh rujuk dalam ruangan jawapan di belakang buku teks ni ada. Okey.
dapat pelajar boleh teruskan dengan mahir diri 13.2 tu. Okey. Dan akhir sekali, rumusan berkaitan dengan keseluruhan bab ini. Okey, kita dah selesai untuk satu bab. Okey, bab yang ke 13 ni, okey. Bab yang terakhirlah tingkatan 1 ni. Okey. Baik. Secara umumnya yang inilah yang kita belajar, teorem Pythagoras ni. Okey, ada segitiga bersudut tegak. Okey, ada tiga sisi ABC itu, C itu ialah hypotenuse. Okey, dan ada dua sudut yang lain, A dengan B. Okey, C ialah hypotenuse. C ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, dia punya akas teorem Pythagoras tu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Itu je yang kita gunakan. Okey, daripada awal sampai habis pengira kata bab ini. Okey, jadi secara keseluruhannya kita dah sentuh ke semua standard pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar untuk tahu, faham dan mahir dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, itu saja daripada cikgu untuk video kali ini. Jadi lepas ini kita akan sambung kepada video pentaksiran bilik darjah dan juga praktis ke arah PT3, insyaAllah. Jadi kat situ lebih banyak latihan pengukuhan, cikgu akan sentuh jalan pengiraan dan juga jawapan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.